Hai semuanya, welcome back to channel. Kembali lagi di channelnya Hancurian Official. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I. Hai semuanya, langsung aja kita mulai ya. Pertama, ini aku siapkan cipta dan tuang secukupnya. Lanjut, ini aku pakai sampo Left Boy. Sebelum aku tuang, aku aduk-aduk dulu cetadannya ya. Gunting lalu tuangkan sampo ke dalam wadah. Terus aduk-aduk. Lanjut di sini aku tuangkan lem bening atau lem popinal. Terus aduk-aduk hingga larut. Tambahkan juga bubur air di pengantin. Ini aku beli di toko swalayan ya. Harganya sekitar 22.000an gitu. Terus aduk-aduk. Next di sini aku tambahkan warna makanan warna biru karena menyesuaikan dengan warna sampo yang aku pakai. Lanjut tuangkan juga sabun cair mandi dari Novo. Jadi kalau kalian punya merek lain juga boleh ya. Lanjut aduk-aduk. Dan ini benar-benar mengeras dan menggumpal gitu loh. Tambahkan kembali lulur idea. Ini secukupnya ya. Lalu di sini aku bersihkan wadah. Sebelum aku bersihin gitu, aku sekarang mau coba teksturnya. Dan ini masih lengket, guys. Jadi kalau masih lengket, kan bisa tambahkan kembali ya lulurnya. Terus aduk-aduk. Oke, sekarang aku mau coba teksturnya. Apakah benar-benar melengket aja bagaimana? Dan sekarang aku mau mengaduk menggunakan tangan. Thank you.
guys. Kalian siapa nih yang suka warna biru yang aku pakai? Kalau aku suka banget. Dan karena masih agak keras dan malah kebanyakan lulur aja gitu, aku mau tambahin kembali lem bening. Tambahkan kembali lem beningnya. Ini sebelum aku bersih wadahnya ya guys. Lanjut, aku mau coba mainkan. Ini hasilnya bagus banget loh. Kalian bisa cobain di rumah. Nah, kalau udah ditaruh di lantai juga nggak lengket ya. Dan ini sama sekali aku nggak skip. Kalian bisa tonton tanpa aku skip. Dan kalian bisa juga tonton tanpa di skip ya, supaya kalian berhasil seperti yang aku punya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Share juga sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman lainnya. Seperti Instagram, WA, Facebook, Telegram, maupun TikTok. Share sebanyak-banyaknya ya. Dan yang tahu cara buat giveaway boleh tinggalkan komentar di bawah. Siapa tahu kita bisa buatin. Ya udah, sekian dulu ya. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa.